wabarakatuh. Kembali lagi di IBC Wira Desa. Hari ini Minggu, tanggal 30 Januari 2022. Gak terasa udah di penghujung bulan ya, untuk tahun 2022 ini di bulan Januari. Dan hari ini kita lihat suasana di pangkalan bis IBC Wira Desa yang letaknya di belakang pusat perbelanjaan internasional Batik Center. Ini lokasinya seperti ini. Hari ini jam 7:20 sudah siap untuk keberangkatan pagi hari ini. Yang pertama di sini ada Dedi Jaya, ada dua armada. Ini mungkin satu-satunya kelas non AC di rute Pekalongan kalau nggak salah ya. Kalau ada yang tahu silahkan komen lagi, selain Dedi Jaya. Kalau di pangkalan di sini hanya Dedi Jaya. Kemudian di sebelahnya ada PO Haryanto KM200 bambu runcing, ini sepertinya perpal. Kemudian sebelahnya ada Laju Prima Selo Arjuna. Kemudian sebelahnya lagi ada Sinar Jaya PO Haryanto Haridanyanto. Kemudian Sinar Jaya lagi. Seperti biasa jam segini ya, jam 7 belum mulai banyak aktivitas kecuali di loket-loket itu, loket-loket bus keberangkatan pagi sudah mulai ramai. Dan ini diberangkatkan paling awal Dedi Jaya Falcon, ini bodi langka AC cendela. M720 diberangkatkan dari pangkalan bis IBC Wira Desa mengawali keberangkatan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022. Kita lihat di belakang ada banyak sekali calon penumpang. Kalau nggak salah hari Senin hari libur ya. Hari Senin hari Selasa, berarti hari Senin Harpitnas ya, hari kecepit. Ya, sudah mulai ramai. Sudah mulai banyak aktivitas. Kita lanjut ke keberangkatan nanti ya. Sinar Jaya datang dan pergi, baru masuk Jakarta Merak 66 RC. Sinar Jaya ini penumpang Laju Prima juga lumayan ramai ya hari ini. M730 Sinar Jaya 66 RC Jakarta Merak diberangkatkan dari pangkalan bis IBC Wira Desa.
depan yuk kita lihat nanti armada yang masuk ke pangkalan bis ini di spot oleng. Belum pada masuk sini ya, STJ Kewarianto sebagian yang dari Kajen dari Batam. Oh ini masuk nih, Keramat Jati, Gagas Kara, jam 7.32 Keramat Jati, Bagas Kara dari Terminal Kajen masuk Pangkalan Bis IBC Wiradisa. Biasanya kita lihat yuk, kita mendekat. Ini armadanya cuma satu, cuma banyak apa ya, pelanggan setia tuh mulai ramai tuh dari agen keluar. Nggak lama di pangkalan langsung berangkat biasanya. Jurusan Jakarta Kampung Rambutan Lebak Bulus. Jetbus 3. Tuh mulai rame. Jam 7.35 Laju Prima Selo Arjuna diberangkatkan dari Pangkalan Bis IBC Wiradisa. Disusul di belakangnya ada Dedi Jaya Kopas Budi, apa nih campuran ya, selendangnya ESR. Leng. Ke-9 Kembang Langit masuk Pangkalan Bis IBC Wiradisa. Mas Danang RN Balap diberangkatkan juga Sinar Jaya 5AC. Tujuh
2040 Kramajati Hercules Bagaskara diberangkatkan dari Pangkalan Bus IBC Wiradesa. Oleng banget tuh. Hampir banget gasruk. Masih enak suara mesinnya. Halus. Jam 7.40 masuk Pangkalan Bis IBC Wiradesa. Ada STJ Soja. Mantap, sekarang ada bantalnya ya. Disusul di belakangnya dari agen Karanganyar ada Mahasura. Udah rame juga sih. Kenceng banget alarm mundurnya. Dengeran ya? Transit dari Mahasura ke Kembang Langit. Transit kalian nyari toilet tuh bapaknya. Tinggal nunggu Kapolista dari Kajen. Kembang Langit diberangkatkan dari Pangkalan Bis IBC Wiradesa. Dari Pangkalan Bis IBC Wiradesa masuk hampir jam 8. STJ Caniago celoneng itu. Caniago. Ada bantalnya sekarang. Spok-spok.
transitan dari Soja ke Saniago. Ih, ramai juga ya. Brol. Ramai. Rame banget. Lagi konfirmasi ke kru-nya. Jam 8:09 Sudiro Tunggajaya Soja. Gak asuk. Nyentel banget. Hampir. Jam 8:11 Sinar Jaya Pekalongan Tanjung Priuk 48ZX baru masuk. Bahaya cepatan nih. Jam 8:15 Sudiro Tunggajaya Caniago diberangkatkan dari Pangkalan Bis IBC Wiradisa. Oleng. Hampir banget gak seru. Tam wisata langsung diberangkatkan nih. Versus Pangkalan Bis IBC Wiradesa hari Minggu tanggal 30 Januari 2022. Masih ada penumpang sih. Ini tinggal nunggu Sinar Jaya biasa terakhiran jam akhir. Ini perpal lagi perbaikan, bawahnya lagi didongkrak. Itu aja teman-teman vlog hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.